Namanya siapa? Tarsa, Mem. Tarsa, umur asli berapa tahun? 31 tahun. 31 tahun? Iya. Masih bersuami? Masih. Punya anak berapa? Satu. Umur berapa anaknya? 7 tahun. 7 tahun. Siapa yang jaga anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia? Ibu saya. Ibu? Iya. Kedua orang tua masih ada? Alhamdulillah masih, Mem. Suami kerja apa? Sopir. Sopir? Iya. Kamu berapa bersaudara? Dua. Dua. Kamu nomor berapa? Anak pertama. Anak pertama. Masih ada adik ya? Masih. Oke. Tempat tanggal lahir kamu di mana? Indramayu. Tanggal bulan tahun berapa? Tanggal 26 bulan 2 tahun 87. Tinggi dan berat badan berapa? Tinggi 145, berat 47. Oke. Kamu ada pengalaman kerja? Ada. Dulu pernah kerja di mana? Di Jakarta sama di Sumedang. Oke, di Jakarta berapa tahun? Tahun berapa sampai tahun berapa dan jelaskan kerja apa? Di Jakarta 2 tahun dari 2004 sampai 2006, di Sumedang dari 2006 sampai 2011. Yang di Jakarta kerja apa? Kemas-kemas sama jaga anak. Anak umur berapa? Anak umur 3 sama 5 tahun. Dua anak. Iya. Ada memasak? Tak ada. Lepas tuh yang di Sumedang kerja apa? Kemas-kemas sama jaga anak. Jaga anak juga? Iya. Umur berapa anaknya? Umur 7 tahun. 7 tahun. Jadi kamu pengalaman banyak ke jaga kanak-kanak ya? Iya. Oke. Belum pernah ada pengalaman kerja jaga orang tua? Tak. Belum pernah. Tapi boleh belajar? Siap belajar? Boleh. Boleh ya. Oke. Ada takut anjing? Enggak. Tak takut, betul? Tidak. Boleh potong masak daging babi? Boleh. Boleh ya. Jaga jompo lelaki, bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran? Boleh. Boleh? Ya. Kemas-kemas rumah besar, banglo, 2-3 tingkat, ada cuci kereta, memasak, kamu sanggup? Sanggup. Betul? Ya. Sebab rumah majikan sini Malaysia banyak besar ya, tak ada rumah kecil. Banyak rumah besar, besar 2-3 tingkat, banglo-banglo besar. Ya. Ya, betul siap? Ya, siap. Ini kamu kerja apa saja boleh ya? Boleh. Tak ada pilih-pilih kerja, tak ada pilih-pilih majikan? Iya. Apapun kerja kamu siap? Siap. Oke. Kenapa pilih ke Malaysia kerja? Buat cari uang. Cari uang buat siapa uangnya? Buat keluarga. Ya, buat keluarga ya. Buat ya. Masa depan ya. Ingat tujuan awal kita kesini kerja ya. Apapun ya. Resiko di sini kerja majikan cerewet, kerja capek itu memang resiko namanya kerja ya. Mesti sabar. Ya. Ya. Oke. Kontrak kerja di Malaysia sini 2 tahun ya. 2 tahun harus habiskan kontrak, tak boleh minta pulang sebelum finish. Ya. Mesti habiskan kontrak. Dan selama 2 tahun kontrak tak ada libur, tak boleh pegang handphone. Telepon ke rumah 1 bulan 1 kali, ya. Dan untuk uang gaji kamu, tidak boleh tiap bulan kirim habis ke rumah, ya. Kamu di sini harus ada tabungan. Yeah. Kalau mau kirim uang 3 bulan 1 kali, separoh, yang separoh simpan tetap dalam tabungan kamu ya. Yeah. Jadi kamu nanti di Malaysia sini ada tabungan sendiri atas nama kamu sendiri ya. Yeah. Jadi tiap bulan uang gaji tiap bulan langsung masuk ke rekening kamu. Kalau mau transfer 3 bulan 1 kali separoh ya. Yeah. Paham ya? Ya, itu, Mam.